kita dah nak pergi lah. So ni budak-budak. Ni budak yang apa? Aku tak lambat tau. Ni. Aku tak lambat pun. Dia janji 6 lebih. Pukul 6 sekarang pukul 7 bergerak ni. Kita memang target 6.30 baru sampai ambil semua. Abang kita, abang handsome kita drive. Abang DHL. Okay, kita nak pergi mana ni? Kita nak pergi Yael. Orang JB masuk KL. Tengok ni. Ni, korang tak tahu bangunan yang sini. Biar aku terangkan. Ini Sapura yang tengah projek jalan. Ni projek Top Glove. Kau tak tahu ke Mirul? Tahu eh? KL bro. Kanan, kiri kanan. Ni tu Kiblat kan? Cerita kedai kopi. Dalam KL ada tol. Dalam tol ada tol. Dalam tol ada tol. Oh, ada RFID lah. Wah, ada RFID. Kat mana ni? Tak dapat. Itu. Dia tunjuk satu. Yelah. Dia pun cakap memang lagi tinggi daripada penara. Hantar laporan. Kau hantar laporan sekarang eh. Hantar laporan. Kau tengok kat belakang ni dia buat apa. Tak ada buat apa. Kita tak ada laporan. Mirul lawak, lawak Mirul. Dah aku nasin dulu dah. Oh dah ada. Dah sampai, kita dah sampai. So kita kat mana? Ni Dayana. Dan tu Farah, kita akan buat konten untuk dia khusus malam ni. Sebab dia sudah mencari jodoh di KL. Jangan. Alah bocorkan dulu. So stay tune. Kita akan. So Mirul kat belakang kau. Aku pun tak besar. Knowledge baru. Kalau sampai sini, ni lift dia lambat, ni lift dia laju. Ni dah. Ah nampak laju kan? Ah. Ada benda menarik aku nak tunjuk korang, nampak? Dalam ni dia jual biskut macam ni weh. Cara dia ambil gambar. Tengok. Ini nampak. Macam-macam gaya. Ni nampak. Macam-macam gaya. Macam-macam. Tengok. Ni budak-budak iPhone tiga orang ni tuan. Macam dia orang ni. Kau dah ambil apa? Ya. Bangunan ni. Ni ada ambil. Ni. Dalam masuk pula. Hei, dia orang ni. Apa? Ha? Awak ambil gambar DHL, mentang-mentang awak kerja situ, awak nak ambil gambar ni? Ha? Ni tak ada ke? Ha? Ni tak ada awak? Ha? Kau tengok. Okay, okay. Pergi makan, pergi makan. Thank you.
Thank you.